kerjaan ngomongan anak atau di SD. SD 2 Buja depan kolam renang. Pengajar ya, Pak ya? Iya. Iya. Saya kenal perusahaan dikenalkan oleh Ibu Yuni karena istri saya di warungan atau warung makan. Beliau datang ke warung menawarkan produk perusahaan. Karena saya punya diabetes, dari cek kemana-mana, diobati kemana-mana, itu tetap 400-500 untuk kadar gulanya. Dan setelah ditawarin untuk perusahaan, itu istri saya langsung beli satu paket. Tujuannya itu apa? Suaminya biar sembuh. Hanya itu. Tujuannya bojone menikmati. Memang betul, setelah itu saya konsumsi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya, yaitu minum 5 kali, pertama 10 tetes selama 5 kali seharinya, dan yang penting mau tidur dan bangun tidur. Mau tidur setelah minum, ternyata fungsinya perusahaan membersihkan apa yang kita makan tadi siang. Dan bangun tidur, kita minum, itu menangkal yang akan kita makan. Dan dengan demikian, saya kira-kira 20 hari itu gula saya sudah turun menjadi 188. Sudah habis berapa paket? 20 hari baru. Sekarang berapa? Sekarang 2 paket. Sekarang itu. 2 paket. Sudah sembuh total, Pak. Ya. Alhamdulillah. Dan setelah itu sampai saya, tapi sudah normal. Tapi kakinya masih tercemot. Kaki itu rasanya masih kemot terus. Sampai saya ke dokter di sana. Dokter Abidi Ujek. Dokternya bilang, apa bapak punya diabetes? Oh punya apa? Tapi sudah normal. Dokternya mosok. Gula itu tidak bisa normal, Pak. Tapi nyatanya ini normal. Tidak percaya, saya disuntik, diambil darahnya. Langsung dimasukkan alatnya itu, keluar angkanya berapa, Pak? 177. Normal enggak, Pak? Normal. Dan minum apa, Pak? Respek, Pak, dokternya, Pak. Iya. Lalu yang dilanjutkan saja. Dengan adanya ini, ternyata kita minum perusahaan terus, tiap hari terus, tidak pernah. Sampai sekarang tidak pernah. Lupa harus, karena niat saya sembuh. Ternyata ada prosesnya, ada detoknya, ya, ada detoknya, yaitu keluar racun-racunnya. Kadang-kadang buatan, lalu saya mengusuki bulan November sampai Maret puasa, ya seperti ini mau puasa 3 hari, mau puasa saya jatuh sakit. Untuk apa? Perut sakit sekali, tapi tetap saya opnam di puskesmas. Ternyata apa? Tipes. Tipesnya keluar. Konangan. Emang dulu saya sekolah pernah di Elizabeth 1 bulan tipes. Itu keluar lagi. 5 hari pulang, di BPJS 5 hari datangnya pulang. Dari Sabtu kontrol, kaget dokternya, "Duh, kok kuning, Pak? Mata semua kuning."
rujuk langsung ke medika. Sampai medika di USG sudah divonis liver karena hatinya drop, oh, perutnya dia apa itu luka keras sekali, sampai tidak bisa makan. Makan 2 sendok sudah mau balik, 2 sendok balik. Setelah sampai jatahnya habis di BPJS harus pulang. Ini harus di MRI, Pak. MRI itu alat yang lebih canggih untuk mengetahui apa penyakit yang lainnya. Karena kok belum sembuh-sembuh. Dirujuk ke Karyadi untuk MRI. Ternyata setelah di MRI selama menunggu itu aja, menunggu dulu sampai berhari tanggal 16 Juli itu MRI, lalu terdeteksi lagi batu empedu. Wah, ini komplikasi ya, Pak ya. Kumpul jadi satu. Sampai habis itu apa? Badan saya yang tinggal itu, kalau ada fotonya mungkin bisa di, mungkin belum disimpan oleh Pak Budi dan Bapak. Dan sampai sekarang, setelah itu menunggu kamar, karena saya tidak naik kelas, ya, tidak naik kamarnya, yang penting jatah itu aja. Itu sampai hampir 2 bulan mendapat panggilan. Nah, selama saya menunggu kamar, saya usung situ sih. Maaf Pak, disingkat aja Pak, waktu kita mepet. Baik. Pak ya, masih banyak lagi acaranya. Setelah itu, sampai 2 bulan kita diperiksa lagi dan dioperasi, mau dioperasi, endoskopi, ternyata sudah tidak ada. Batu pedunya dan hancur, langsung minum. Tidak sampai sekarang, makin lama saya sudah naik, saya sudah kembali dirinya menyayat-nyayat. Iya, ini aplaus dulu dong. Terima kasih, kita dilahirkan oleh Bapak yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.